Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala habibuna Mustafa sallallahu alaihi wasallam man shalla bardaini dakhalal jannah aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan? Didoakan semoga yang hadir ini mudah-mudahan Allah terus beri kesihatan yang baik insya-Allah. Pertama dan selama-lamanya marilah kita merapatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menggerakkan. Ini bukan kehendak kita. Bukan kehendak kita untuk datang ke masjid, tetapi kehendak Allah. Allah sayang kepada kita menyebabkan Allah beri peluang kepada kita untuk bertaubat kepada Allah. Untuk datang ke satu tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala paling suka, iaitu dekat masjid. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita kata pergi ke masjid ni sebab kita punya suka, Allah takkan benarkan. Tapi ini sebab memang Allah yang nak kita pergi. Sebab itulah Allah berada sifatnya yang namanya iradah. Allah berkehendak. Allah berkehendak kepada kita datang ke masjid. Kalau kata kita punya kekuatan, kenapa daripada segerintir seramai manusia yang ada kat kampung kita, yang ada kat tempat kita ni, tak ramai yang tak boleh datang. Ini sebab kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan, kita bila mana bangun pagi, kita dapat bangun pagi, dua perkara, dua peluang yang telah Allah beri kepada kita bila mana kita dapat bangun pagi. Yang pertama peluang ialah Allah beri peluang kepada saya, beri peluang kepada tuan-tuan untuk bertaubat daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nampak macam ayat tu macam dosa-dosa yang telah lepas, kan? Nampak macam benda tu dah lama. Sedangkan kita ni hamba yang sentiasa buat dosa dan menyelam dalam lautan dosa. Yang kedua, supaya kita ni tidak mengulangi kesilapan kita yang sebelum-sebelum ni, yang kita telah buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seorang muslim yang baik ialah muslim yang sentiasa mengubah diri dia daripada keburukan kepada kebaikan. Hari-hari dia mengubah diri. Kalau sebelum ni kita kata kita solat 5 waktu, kita dapat 4 waktu. Dapat 2 waktu. Akan datang jadi 3 waktu, akan datang jadi 4 waktu, akan datang 5 waktu. Walaupun perkara itu perkara wajib, tapi kekuatan Allah dah bagi hidayah kepada dia, tapi dia tak mampu nak buat sebab Allah tak campak taufik ke dalam diri dia. Sebab itulah kita kena sentiasa minta hidayah kepada Allah. Macam contoh subuh tadi 3 tempat kita minta hidayah kepada Allah, semua tak berasan. Sebab kita hanya solat itu, kita kata solat kita, kualiti solat kita sama tak macam kita punya solat 15 tahun lepas, 20 tahun lepas. Sebab kita tak faham samanya. Dalam solat subuh tadi, 3 tempat kita minta hidayah kepada Allah. Yang pertama, ihdinas siratal mustaqim, dekat dalam suratul Fatihah. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tempat yang kedua ialah dekat duduk antara 2 sujud. Rabbi filli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini. Dan ya Allah, kau tunjukkanlah kepada aku. Kenapa kita perlu minta petunjuk daripada Allah? Sebab kita ni memang tak tahu apa-apa. Kita ni memang tak tahu apa-apa. Katalah kita ni head CEO ke, kita ni pengarah besar ke, kita ni guru besar ke, kita ni pengetua ke, kita ni apa, ada syarikat besar ke, pengurus ke apa, kita tetap seorang hamba yang memang tak tahu apa-apa. Wa ma utitu min ilmin illa qalil. Hanya sikit sangat aku bagi ilmu kepada kamu. Antara manusia yang Allah bagi banyak ilmu ialah antaranya Nabi Adam AS. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Sayyidina Adam, Allah SWT ajar macam-macam perkara. Dan yang ketiga, bila kita minta hidayah kepada Allah dalam doa kunut tadi, Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, tunjukkanlah aku. Sebab aku tak tahu apa ni kat dalam dunia ni, dan aku tak tahu apa akan berlaku. Kita tuan-tuan, yakin ke tidak, besok nama kita tetap yang sama. Sekarang nama saya Muhammad Nur.
Pukul 8 saya tak tahu nama saya kekal Muhammad Nur ataupun almarhum Allah tahu Allah yarham. Tak tahu. Siapa kita? Kita tak tahu. Kita seorang manusia yang tak tahu. Jangan kita kata, oh, saya dah tahu semua. Tidak. Kita memang tak tahu. Kita memang tak tahu apa-apa kat dalam dunia. Melainkan kita ni seorang hamba yang sentiasa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, tunjukkanlah aku. Tunjukkanlah aku. Aku tak tahu apa-apa. Jangan kita kata kita dah ada, kita dah tahu semua. Tidak. Jadi tuan-tuan mukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah minta. Itu yang orang sembahyang subuh minta petunjuk kepada Allah 3 kali. Macam mana kehidupan satu manusia yang mana dia tidak solat subuh, yang tak minta petunjuk kepada Allah? Ada orang bagi tahu saya, ustaz, saya ni solat dah banyak dah, maksudnya saya tak tinggal, tapi tetap Allah tak bagi banyak rezeki. Yakin, pasti Allah ada simpan untuk kamu dekat hari akhirat. Sebab dosa pun tak nampak, pahala tak nampak, syurga pun tak nampak, neraka pun tak nampak, malaikat sendiri tak nampak, Allah pun tak nampak. Tapi kita seorang yang beriman, kita kena yakin yang mana Allah dah sediakan semua perkara tu. Allah telah sediakan semua perkara tu. Kalau Allah tak bagi kita kat dalam dunia, yakin dan pastilah Allah telah simpankan perkara yang lebih baik dekat untuk kita di hari akhirat. Ini tuan-tuan bukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena banyak syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hari ini orang ada mata tapi dengan mata tak nampak. Ada hari ini orang dia ada mata sama macam kita, 2 biji mata. Boleh buka mata tapi kita boleh nampak. Yang seorang lagi tu ada 2 mata, boleh buka tapi dia tak boleh nampak. Itu nikmat tuan-tuan. Jangan kita kata, wah, antara perkara yang hebat dekat dalam dunia ni biasa orang cakap ialah contoh Firaun, apa tu namanya, piramid. Contoh lagi apa, pertemuan antara laut dengan sungai. Ha, kan? Ada lagi orang cakap apa tu namanya, tembok Cina. Sebenarnya perkara yang ajaib dalam dunia ialah kita buka mata, kita boleh tengok. Tuan-tuan boleh bayangkan tak kalau tuan-tuan bangun daripada tidur, tuan-tuan buka mata, tuan-tuan tak nampak apa-apa. Itu satu nikmat yang Allah bagi kepada kita. Ada jenis manusia lagi, Allah bagi telinga kepada dia, dia tak dapat dengar. Dia tak dapat dengar. Hari ini kita bangun tidur sebab ada apa tu, dengar azan. Dengar azan. Berkenaan dengan azan, tuan-tuan perasan tak? Imam Bilal, tugas Bilal kan. Bilal muazzin ni pernah tak dia tak azan kat tempat kita ni subuh? Rata-rata semua tempat semua azan daripada kita kecil sampai ke besar. Tetapi kenapa bila mana kita dah besar, kita menggunakan, kita tolak yang azan tadi tu, kita minta bantuan daripada handset yang kejut kita. Perasan ke tak perasan? Perasan? Begitu juga tuan-tuan. Contoh mudahnya kehidupan kita dululah. Kalau orang dulu, dia kalau dia nak tidur, dia cari mana anak dia, mana isteri dia. Dia tak boleh tidur kalau tak ada anak, tak ada isteri dia. Tapi hari ini orang boleh tidur tanpa anak dan isteri, yang penting handphone kat sebelah. Itu dunia sekarang tuan-tuan. Itu berkenaan dengan pendengaran. Hari ini ada orang, perkara yang ajaib lagi, ada orang Allah bagi mulut, tapi dengan mulut dia tak boleh nak cakap. Tapi tuan-tuan, keajaiban tuan-tuan, tuan-tuan boleh bangun daripada tidur, boleh dengar, boleh nampak, boleh bercakap. Itu keajaiban. Itu keajaiban yang sebab tu kita kata sikit sangat Allah bagi tahu. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sikit sangat manusia yang bersyukur pada aku. Aku bagi mata, tak ramai orang syukur. Aku bagi dia telinga, boleh dengar, tak ramai orang boleh bersyukur. Aku bagi mulut pada orang, tak ramai orang bersyukur. Yang dia tu boleh cakap. Yang dia hanya nampak bila mana aku bagi anugerah yang besar-besar. Sedangkan itu semua anugerah-anugerah aku tu. Sebab tu kita kata, apa akan terjadi kepada diri kita andai satu masa nanti kita buka mata, 1 biji mata saja boleh tengok. 1 biji lagi tak boleh tengok. Apa akan berlaku kepada kita? Sebab itulah kita kena banyak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita kena banyak syukur tuan-tuan. Kita seorang hamba, kita jangan kata kita, oh saya dah ada semua. Tidak tuan-tuan. Kita ada apa sekalipun, kita kena syukur pada Allah. Tinggi macam mana kita pun, kita kena tunduk. Kita kena sujud kepada Allah. Kita kena sujud kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan, inilah kehidupan. Inilah kehidupan. Jadi kita masuk dalam tajuk kita, tiga jenis golongan yang mana Allah SWT mengharamkan dia daripada syurga Allah SWT. Ada tiga jenis manusia ni, Allah tak bagi dia masuk dalam syurga. Kalau ikutkan, saya nak bagi tahu tentang tiga istighfar. Ramai manusia yang istighfar, minta ampun. Tapi tiga jenis manusia yang Allah tolak istighfar ni. Tapi hari ini kita fokus kepada, ada tiga jenis manusia yang Allah haramkan dia masuk dalam neraka. Yang pertama ialah peminum arak. Peminum arak. Yang kedua, saya bagi tahu terus tiga-tiga. Yang pertama, peminum arak. Yang kedua, anak yang derhaka. Yang ketiga, lelaki yang dayus. Kita fokus yang pertama dulu. Yang pertama tadi, peminum arak. Tuan-tuan, arak ni ibu segala maksiat tu yang pertama. Yang kedua, pengharaman arak ni berperingkat. Bukan Allah kata turunkan terus arak tu haram, tidak. Sebab itulah ada Allah bagi tahu dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang mana solat. Analogi ni mudah aja. Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Nabi bangsanya Arab. Orang Nabi pula sebarkan kepada orang bangsa Quraisy Arab. Sahabat-sahabatnya yang Arab. Orang Arab bila dia baca, dia faham. Dia baca, dia faham. Jadi sebelum pengharaman arak boleh minum arak. Boleh minum arak. Tapi jangan minum arak sebelum maksudnya dekat-dekat nak solat tu, jangan minum arak. Kerana apa? Dikhuatiri tak faham apa yang dibaca. Tak faham apa yang dibaca. Al-Quran diturunkan kepada orang Arab. Nabi kan? Nabi pula sebarkan kepada orang Arab. Orang Arab ni cara dia macam mana? Bila dia baca, dia faham maksud dia. Beza tak dengan kita? Kita minum arak pun tidak. Sentuh pun tidak. Sampai sekarang baca Quran tak faham-faham. Tak faham-faham. Ha, kan? Tapi kalau satu orang anak tak pandai bahasa Inggeris, kita cuba ikhtiarkan macam mana nak masukkan anak ni tuition untuk faham bahasa Inggeris. Yang mana bahasa Inggeris ni tak dapat bagi manfaat kita dekat hari akhirat. Sedangkan bacaan dalam solat Al-Quran ni akan memberi syafaat kepada kita dekat hari akhirat. Berapa ramai hari ini orang yang sediakan anak dia untuk masuk tuition faham tentang solat. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab memang tak ada, tak ramai. Sebab dosa tak nampak, pahala pun tak nampak, syurga tak nampak, neraka pun tak nampak. Bahasa Inggeris, kalau tak tahu, hantar tuition. Sebab apa kena hantar tuition? Nak anaknya pandai bahasa Inggeris, faham bahasa Inggeris, boleh cakap sana, boleh cakap sini. Faham Al-Quran? Tidak. Faham solat? Tak. Sebab itulah kualiti solat kita, sama ke tak kualiti solat kita dengan 10 tahun lepas, 20 tahun lepas? Kalau sama, apa kualiti solat kita yang nak kita sembahkan kepada Allah? Jadi tuan-tuan, peminum arak setitik sahaja masuk dekat dalam kita punya tubuh badan, ada yang kata 40 hari, ada yang kata 40 tahun, tidak diterima oleh Allah SWT walaupun satu amal ibadah dia. Saya yakin dekat depan saya ni tidak ada seorang pun yang peminum arak. Tidak ada seorang peminum arak. Dikisahkan dalam satu cerita berkenaan dengan Bani Israel, satu orang lelaki kehidupan dia hari-hari minum arak, hari-hari berzina, dan dia ni telah membunuh 99 manusia. Saya yakin depan saya ni tidak, bukan arak pun tak pernah sentuh, berzina pun jauh, membunuh orang pun lagi jauh. Kan? Tapi manusia tadi ni, zaman Bani Israel seorang ni, tiga perkara ni, dua perkara hari-hari dia buat, dan dia telah membunuh 99 manusia. Sampai satu ketika dia terdetik dalam hati dia untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa satu orang pederi.
Wahai Tuhan, saya ni nak bertaubat. Saya hari-hari berzina. Hari-hari saya minum arak. Dan saya telah membunuh 99 orang. Rasanya Tuhan ampunkan saya ke tidak? Jadi Pedro ini cakap, kalau ikut apa yang saya tahu, Tuhan tidak akan ampunkan kamu. Menjadikan Pedro itu orang yang ke-100 dibunuh. Teruskan perjalanan untuk bertaubat kepada Allah. Jumpa satu orang, Tuhan, saya nak tanya kepada kamu. Saya ni hari-hari berzina, hari-hari minum arak. Dan saya telah membunuh 100 orang. Saya nak tanya kepada Tuhan. Tuhan akan ampunkan saya ataupun tidak? Jadi orang yang dapat apa tu namanya masalah ni, dia bagi tahu, kalau ikut apa yang saya tahu, Allah akan ampunkan kamu. Sebab salah satu dosa yang Allah tidak akan ampunkan, apa dia? Syirik kepada Allah. Innallaha la yaghfiru an yushrika bihi syai'a. Jangan kita mensyirikkan Allah, sebab Allah tidak akan ampunkan dosa syirik. Satu-satunya dosa yang Allah tidak akan ampunkan, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu boleh bertaubat dan Allah akan terima taubat kamu, tapi kamu kena belajar kat ujung kampung ni ada satu orang, kamu belajarlah dengan dia supaya kamu boleh bertaubat. Lalu orang tadi yang pembuat maksiat tadi bergegas balik rumah, siapkan persiapan dia untuk berjumpa dengan tok guru yang baru, untuk dia belajar macam mana nak bertaubat. Di pertengahan jalan dia meninggal, Allah tarik nyawa dia. Bergaduhlah malaikat rahmat dan malaikat azab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi tahu kenapa kamu bergaduh. Malaikat rahmat bagi tahu, ya Allah, orang ini sepatut dia ni memang banyak buat maksiat, tapi dia dah nak taubat kepada engkau, dia ada niat untuk bertaubat kepada engkau, aku nak masukkan dia dalam syurga. Malaikat azab pula bagi tahu, ya Allah, dia ni pendosa besar. Dia ni saja-saja je dia nak bertaubat kepada engkau, tapi dalam keadaan dia ni telah banyak buat maksiat. Dengan kebijaksanaan Allah, Allah punya maha hebat. Allahu akbar. Allah bagi tahu ukur perjalanan, ukur jarak orang tersebut dengan tempat yang dia nak bertaubat, dengan tempat maksiat dia. Diukur-ukur orang ni dekat dengan tempat yang dia nak bertaubat. Allah bagi tahu, wahai malaikat rahmat, ambil orang ni, cuci orang ni, masukkan dekat dalam syurga. Dengan sebab apa? Niat saja, tuan-tuan. Niat saja. Siapa orang tadi? Orang tu peminum arak, penzina yang tegar, pembunuh yang tegar. Jadi tuan-tuan, saya yakin dekat depan saya ni tak reti pun buat tiga perkara tu. Ha, kan? Tapi nak ceritanya, inilah Allah bagi. Sebab itulah yang pertama, Allah kecuali orang yang peminum arak tadi bertaubat. Bila bertaubat, Allah akan benarkan masuk dalam syurga. Sebab kita nak masuk dalam syurga ni bukan sebab amalan kita, tapi sebab rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu orang bagi tahu, ustaz, kalau gitu tak payah buat amal lah, sebab tak payah buat amal banyak-banyak lah, sebab masuk syurga kan dengan rahmat Allah. Ya, masuk syurga memang dengan rahmat Allah, tapi tingkatan syurga tu mengikut berdasarkan amalan-amalan kita, solat kita, puasa kita, sedekah kita, haji kita, umrah kita, cakap benda baik, buat benda baik, tinggalkan yang mungkar, kan. Yang kedua, orang yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala masuk di dalam syurga ialah anak derhaka. Sebab itulah di dalam zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu orang namanya Al-Qamah. Sayyidina Al-Qamah. Yang mana Sayyidina Al-Qamah ni sangat warak. Tetapi dia mengguris hati ibu dia sekali je dalam seumur hidup. Sekali saja, ketika itu disebabkan makanan. Dia melebihkan istrinya daripada ibu dia sendiri, menyebabkan hati ibu dia terguris. Ketika matinya dia tak boleh nak ucap la ilaha illallah. Tak boleh mengucap la ilaha illallah. Tuan-tuan, kalau orang nak mati ni, orang dah sakaratul maut. Sakaratul maut tu maksudnya mabuk tau, sakarat mabuk. Dia tak tahu dah apa yang dia cakap. Sebab itulah kita kena ajar. Kita kena ajar orang tu, lakinu bima utakum, kan. Nabi bagi tahu kan. Ajarkan, talkinkan orang yang dah nak mati ni. Ajarkan la ilaha illallah.
Sebab perkataan la ilaha illallah adalah antara salah satu perkataan yang mana tidak perlu, bukan tak berat. Maksud tak berat tu dia tak perlukan tutup mulut pun. Tak perlu tutup mulut. Terus buka aje la ilaha illallah. Imam Malik bagi tahu orang nak mati ni jangan kita ajar dia asyhadu alla, jangan gitu. Berat tu, berat. Berat. Fokus buka mulut je. La ilaha illallah. Selesai. Baik. Jadi Sayyidina Al-Qamah ni menyebabkan dia tak boleh sebut la ilaha illallah. Dikabarkan terus diadu, diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, Al-Qamah tak boleh nak ucap la ilaha illallah. Lalu Nabi pergi jumpa Al-Qamah, mengatakan apa yang berlaku, diceritakan terus oleh isterinya, menyebabkan Nabi jumpa kepada ibu dia. Wahai makcik, nak tahu, nak saya nak bagi tahu makcik, tolong ampunkan. Ampunkan anaknya kerana anaknya, anaknya tak boleh nak apa tu namanya mengucap. Menyebabkan ibunya memang tak nak ampunkan. Nabi bagi tahu kalau makcik tak nak ampunkan, kita terpaksa bakar mayat. Seorang ibu dia yang melahirkan, kita ni menumpang kat dalam perutnya. Kita tumpang dalam perutnya 9 bulan. Kita minum susu dia. Lepas tu kita buat tak bagus kepada dia. Buat kita buatlah macam mana, kita herdiklah dia macam mana, kita makilah dia macam mana, kita cacilah dia macam mana. Satu-satunya manusia. Kalau kita seorang ibu tu ada dengan kita. Jadi ibu tadi tu tak sanggup untuk anaknya dibakar, diampunkan anak dia, menyebabkan anaknya terus boleh mengucap la ilaha illallah. Nabi terus doa, ya Allah, andai kata umat aku ada buat perkara macam ini, kau tangguhkanlah. Kau tangguhkanlah ya Allah. Menyebabkan kalau tuan-tuan perasan, mana ada berlaku lagi dah macam ni dekat dalam dunia. Sedangkan kita ni sentiasa menderhakai kepada ibu-ibu bapa kita. Bapa, hari ni orang nak tahu kita derhaka tak derhaka, kita tengok berapa ramai hari ni orang yang dah menyesal bila mak ayah dah tak ada baru nak minta ampun, bila masih ada tak nak menghargai. Itulah sifat manusia tuan-tuan, itu sifat kita, sifat manusia. Time ada depan mata kita tak hargai, tapi bila dah tak ada kita mencari balik. Itu sifat kita. Jadi kita tuan-tuan, tugas kita sekarang ialah sediakan, kita sediakan orang yang mana orang itu akan menjadi aset kepada kita apabila kita duduk dekat dalam tanah, duduk dekat dalam kubur. Aset kita, apa yang dia boleh buat aset kita ni? Paling kurang dia boleh berdoa untuk kita, paling kurang dia boleh baca Quran untuk kita, paling kurang dia boleh sedekah untuk kita, paling kurang dia boleh selesaikan haji kita yang kita tak mampu nak selesaikan, paling kurang dia boleh buat korban untuk kita yang mana kita dalam seumur hidup tak pernah buat korban, paling kurang dia boleh selesaikan puasa kita yang telah kita tinggalkan. Tuan-tuan, kalaulah kat dalam dunia kita tak pernah dengar dan kita tak pernah ajar anak kita untuk doa kepada kita, yakin dan pasti tak kita bila mana kita duduk dalam tanah yang anak kita atas tanah akan doakan kepada kita, yakin dan pasti ke tidak? Kalau kat dalam dunia anak kita tak rajin baca Quran dan tak tahu baca Quran, yakin ke tidak yakin diri kita yang anak kita akan baca Quran apabila kita duduk dekat dalam kubur? Kita kena sediakan anak kita sekarang. Kita sediakan anak kita untuk yang pertama jangan jadi anak derhaka, yang kedua jadikan dia aset. Ada dalam satu buku dia bagi tahu, tuan-tuan perasan tak? Zaman sekarang ni anak-anak kuat melawan kan? Pernah tak? Ada tak dalam hati kita kalau kita takut nak tegur anak? Kalau tegur nanti kan anaknya terkecil hati. Ada tak perasan tak? Ada tak? Kalau ada tuan-tuan, kalau kita seorang ayah takut nak tegur anak, ketahuilah yang anak itu dah menjadi anak derhaka dah pun. Tak cakap lagi, dah jadi anak derhaka dah. Sebab ibu bapanya takut nak tegur anak. Berapa ramai hari ni ayah, ibu mampu tegur anak. Tutup dulu TV waktu maghrib, solat berjemaah bersama-sama. Pukul 7 pula cerita seronok. Cerita best. Pukul 7, pandai juga. Pandai juga. 7 malam pula cerita seronok. Anak tengok. Mak cakap tutup TV. Sekejap, sekejap, sekejap. Bila ayah tutup, anak tu pula cakap,
tak sporting. Ini bab agama. Solat kena utamakan. Dalam kehidupan kita, kalau kita kedepankan makhluk, kedepankan dunia, kita letakkan akhirat kat belakang, dunia kat belakang, apa akhir apa Allah dekat belakang, dekat depan kita tak ada apa-apa. Tidak ada petunjuk, tidak ada keberkatan, tidak ada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak anak kita, tak nak anak kita jadi derhaka, tak nak kita rasa anak kita jadi derhaka, tegur sekarang tuan-tuan. Kalau anak masih kecil, biarkan anak itu menangis ketika kecil. Jangan kita yang menangis waktu anak itu dah besar. Itu pesanan orang-orang tua dulu. Orang tua dulu pesan, biar awak menangis waktu kecil. Abah tak nak abah menangis waktu awak dah besar nanti. Sediakan tuan-tuan, sediakan anak-anak untuk kita punya aset hari akan datang. Kalau kat dalam dunia lagi, kat dunia kita tak nampak pun anak kita baca doa untuk kita, jangan mimpi anak kita akan doakan untuk kita bila mana kita dah tak ada. Kalau kat dunia kita tak nampak anak kita baca Quran, jangan mimpi kita nak dapat pahala Al-Quran dekat bila mana kita duduk dekat dalam kubur. Sediakan tuan-tuan, usahakan. Yang ketiga, orang ataupun manusia yang mana dilarang, diharamkan Allah SWT masuk dalam syurga ialah seorang suami yang dayus. Apa maksud dayus? Isterinya buat maksiat, dia tak halang, dia tak larang. Anaknya buat maksiat, dia tak larang, dia tak halang. Sampai ada satu ketika, satu orang, bila mana Allah SWT hitung dia punya malaikat, Allah bagi tahu, wahai malaikat, aku nak kau hitung amalan laki-laki ni. Malaikat bagi tahu, orang ni bagus, mayang tak tinggal. Bagus, orang ni puasa tak pernah tinggal. Orang ni bagus, suka bersedekah. Orang ni banyak buat kebaikan. Kalau ikut pahala dia banyak, ya Allah. Allah bagi tahu, siapa yang kenal laki-laki ni? Tiba-tiba ada satu orang perempuan yang angkat tangan, saya Rasulullah, saya isteri dia. Ya Allah, ketika mana dia duduk kat dalam dunia, dia tak pernah ajar aku solat, ya Allah. Ketika mana dia dekat dalam dunia, dia tidak pernah ajar aku macam mana aku nak pakai tudung tutup aurat dengan sempurna, ya Allah. Ya Allah, dekat dalam dunia dia tidak pernah ajar aku, dia tak pernah ajar aku puasa, ya Allah. Allah dengar, Allah bagi tahu, wahai malaikat, sekarang aku nak engkau ambil apa tu pahala orang laki-laki ni, bagi kepada isteri dia. Bagi kepada isteri dia. Setelah itu, tuan-tuan, dekat hari akhirat ni, hari yang kita kata orang berkira-kira. Berkira-kira, tuan-tuan. Semua orang masing-masing nak selamatkan diri untuk nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang pertama dah tahu neraka macam mana. Yang kedua, padang mahsyar kat sana sangat teruk, tuan-tuan. Tapi semua orang akan lalui. Ya kan? Seterusnya, saya juga, ya Allah, saya anak perempuan kepada laki-laki ini. Saya pun sama macam mak saya. Ayah saya tak pernah ajar saya solat. Ayah saya tak pernah ajak saya solat. Ayah saya tak pernah ajar saya macam mana tutup aurat dengan sempurna. Ayah saya tak pernah ajak puasa. Allah kata, wahai malaikat, aku nak kau ambil pahala orang lelaki ni bagi kepada anak dia. Ya Allah, pahala orang lelaki ni dah tak ada. Kalau gitu, kau ambil dosa anak dia ni, kau bagi pada laki-laki ni. Apa yang kita jadi, tuan-tuan? Fakir. Tak ada apa-apa. Sebab itulah perkahwinan bukan satu perkara yang mudah. Bukan satu perkara yang kita rasa macam seronok je. Bukan. Memang dekat dalam perkahwinan tu, kahwin ni, nikah, di sebalik perkataan nikah tu, ada maksud. Yang pertama, nun, nikmat lah. Nun, ada kenikmatan. Kaf, ada karamah, ada kemuliaan. Apa kemuliaan contohnya? Dulu solat seorang-seorang duduk, dulu hidup bujang, kadang-kadang datang masjid,
Semayang dapat 27, kalau seorang dapat 1. Kalau bila dah kahwin, Allah naikkan lagi daripada 27 sehingga 70 pahala. Nun kaf alif ulfah. Apa maksud ulfah? Kelembutan. Allah akan campakkan sifat kelembutan. Fikir, oh isteri aku nak makan ni. Dulu punya ganas, gangster kan. Tapi bila ada dah kahwin, ada kelembutan, lembut Allah Subhanahu taala, dan Allah campakkan kelembutan dekat dalam diri. Yang keempat, nun kaf alif ha, hikmah. Belajar hikmah dekat dalam keluarga. Tuan-tuan, kalaulah seorang suami tak tahu tentang agama, belajar. Belajar, tanya. Paling kurang Al-Quran, solat. Quran, solat, zikir. Tiga perkara ni je. Sebab itulah saya suka sangat pegang Dr. Ismail Kamus bagi tahu. Empat perkara ni jangan tinggal. Sampai dia gurau, kalau kamu tinggal tak dapat, susah nak dapat kahwin dua, dia kata. Yang pertama, jaga solat. Kalau dah 17 rakaat kamu dapat jaga, tambah lagi. 17 rakaat itu maksudnya 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isyak. Jadi 17. Kalau kamu dah dapat 17 ni, kamu tambah lagi untuk solat-solat qabliyah. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, qabliyah asar dan qabliyah isyak. Dan juga ba'diyah, ataupun kita panggil solat sunat awabin, rawatib kan. Tambah-tambah. Yang kedua, Dr. Ismail Kamus bagi tahu apa? Jaga Al-Quran. Sesibuk macam mana kita pun, jangan tinggal Al-Quran. Sesibuk. Siapa lagi sibuk kat dalam dunia ni? Kalau kita nak bandingkan kita dengan Nabi. Sesibuk, kita sibuk, apa yang kita sibukkan? Sibuk cari harta. Yang mana harta tu kita dah yakin kita akan tinggalkan, kita sibukkan juga. Yang ketiga, perbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bagi tahu, hati yang zikir dengan hati yang tak zikir ni seolah-olah seorang yang hidup dan seorang yang mati. Kalau orang yang rajin zikir, hati dia hidup lah. Kalau orang yang tak rajin zikir, hati dia mati. Dan yang ketiga, perbanyakkan sedekah. Jangan tengok amount. Jangan tengok amount. Sedekah bukan hanya kepada wang ringgit, bukan. Apa saja kita nak sedekahkan, percakapan yang baik tu pun dikira sebagai sedekah. Percakapan yang baik pun dipanggil sedekah. Jadi tuan-tuan, usahakan. Kita dah nak penghujung. Jadi kalau kita seorang suami, kita kena sediakan macam mana kita nak didik isteri kita untuk tarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak berjaya tarik isteri kita, tuan-tuan, macam mana seorang isteri nak didik anak dia pula? Macam mana seorang isteri nak didik anak pula? Kalau kita dapat belajar sesuatu perkara dan kita dapat amalkan, ajarkan pula kepada isteri kita, yang mana isteri kita ni pula ikut amalkan, yakin anak kita pun akan ikut juga. Walaupun dia dah terpesong jauh, sampai masa dia akan ingat balik. Contoh mudah, analogi mudah. Kalau dulu kita diajar ayah kita, mak kita dulu kan, pergi masjid. Dulu kehidupan tak mudah macam sekarang. Pergi masjid pun kadang-kadang jalan kaki, bawa torchlight yang tekan baru ada, tekan depan baru ada kan, tekan baru ada lampu. Kalau tak, ketuk-ketuk memang tak ada, jalan je lah kan. Dulu ada pegang api nak pergi masjid, nak pergi masjid punya pasal, dipimpin anak tu sampai anak tu besar, anak tu tak nak ke masjid. Yakinlah anak itu tetap akan rasa diri dia nak ke masjid juga. Sebab dia, kita dah didik dia daripada kecil lagi dengan masjid. Sebab tu dah, kalau kereta rosak, tempatnya dekat bengkel, bukan kat hospital. Kereta rosak, tempatnya dekat bengkel, bukan hospital. Tetapi kalau hati rosak, tempatnya bukan dekat bengkel, tetapi dekat masjid. Hati rosak, duduk kat masjid. Dekat dalam masjid ni penuh dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Carilah. Yalah, TV tak ada. Apa yang ada? Quran, tasbih, itu je lah. Itulah makanan hati kita, makanan rohani kita. Usahakan. Kita usahakan untuk dapatkan perkara-perkara tersebut, insya-Allah. Jadi tiga perkara ni kita kena usahakan. Supaya yang pertama, jangan kita jadi seorang yang peminum arak. Saya yakin kat sini, bukan depan saya ni, semua orang baik-baik. Yang kedua, kita jangan jadi anak derhaka, dan kita kena sediakan anak kita untuk
aset kita nanti dekat hari akhirat sebelum jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nak jadi seorang yang muflis. Tak ada apa-apa, aku ni anak ramai tapi tak ada seorang pun sedekah Fatihah untuk aku. Tak ada seorang pun apa tu namanya khataman Quran untuk aku. Contoh. Yang ketiga, mudah-mudahan kat sini bukan lelaki yang dayus dan siapa-siapa yang tengok pun bukan lelaki yang dayus. Kita jadi seorang manusia betul-betul kita yakin dengan kita taat pada perintah Allah dan tinggalkan segala larangan Allah. Mudah-mudahan. Saya rasa cukup sekadar itu perkongsian saya pada pagi ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan lemah dan kurang itu sememangnya datang daripada kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ihdina wahdi bina wa ja'alna sababan liman ihtada. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir wa tammim bi khair. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Thank you.